KTP, kendaraan diamankan dulu. Ya. Ya. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini, nama Muhammad Saiman Asyari, agama Islam, umur 17 tahun, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Dusun Musu, 0807, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Benar pada hari ini Rabu, tanggal 11 Januari 2023, pukul 14.45 WIB, saya telah mengendarai kendaraan bermotor nopol H7424 OC jenis Isuzu NHR 55 di jalan Veteran dengan tidak wajar. Saya ini dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas serta dapat membahayakan orang lain, dan dengan perbuatan saya ini kendaraan saya jadi viral di media sosial. Dengan kejadian ini saya menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan saya, dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Salah 3 11 Januari 2023 Muhammad Saiman Asyari. 1, 2, 3. Dengan kejadian ini saya menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan saya, dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Salah 3 11 Januari 2023 Muhammad Saiman Asyari. Kronologi kejadian seperti apa sopir tersebut? Jadi kemarin sore kami menerima informasi dari masyarakat, dan ini sudah viral juga terkait dengan sopir mobil Pronas yang ugal-ugalan di jalan. Kemudian kami cari informasi lebih dalam lagi, tim kami turun dari tim Satlantas Polres Salatiga untuk kemudian menemukan KBM dimaksud dan sopir yang bersangkutan. Malamnya kami bawa ke Mako Satlantas Polres Salatiga untuk kami mintai keterangan. Yang bersangkutan sudah kami tindak dengan penilangan. Kenapa? Karena dengan tindakannya di jalan kemarin itu sangat meresahkan masyarakat juga. Sebenarnya entah sadar atau tidak, ini sangat-sangat untuk pribadi maupun masyarakat mengganggu ketentraman, maupun aksi ini bisa melibatkan kecelakaan. Jadi kami lakukan penindakan penilangan kepada bersangkutan, kemudian membuat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari. Untuk selanjutnya mobil masih kami tahan sebagai barang bukti, yang bersangkutan sudah kami tilang demikian. Upaya apa yang dilakukan petugas untuk mencegah sopir ugal-ugalan? Nah, kami akan melaksanakan digmas tidak hanya dengan mungkin sopir, tapi terutama masyarakat luas yang terorganisir maupun tidak terorganisir yang kami temuin mungkin pada saat ada mungkin ada sekelompok yang datang dengan kendaraan, maupun di terminal, di sekolah, di universitas pun kami masuk untuk melaksanakan digmas lantas terkait dengan bagaimana berkendaraan berkeselamatan. Jadi tidak hanya kendaraannya saja yang berselamatan, tapi juga pribadi, bukan, karena kami terkait dengan keselamatan ada 5 pilar yang mendukung, dari Bapeda, dari Disub, dari PUPR, dari lantas sendiri, dari Polri, dan dari Dinas Kesehatan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.